Oke, assalamualaikum Sapo. Jadi tamat sih ku gadungnya. Jadi kita harus matikan dulu kita matikan dulu mesinnya sebelum kita masuk di ruang produksi. Oke, sudah masuk. Sudah mati, jadi kita tunggu beberapa detik. Supaya walletnya tidak terganggu pada saat kita masuk. Oke, mungkin cukup. Kita masuk dulu. Assalamualaikum. Kita balik dulu kameranya. Nah, ini sudah dibalik kameranya. Kita lihat dulu kotorannya. Ini di lantai dasar. Di lantai dasar, aduh, kayaknya kotorannya sudah kering. Berarti itu bertanda bahwa aktivitas di sini kurang. Nah, ini kemarin yang saya tutupi, nah, sudah tidak ada lagi. Berarti ada yang salah ini. Mungkin teman-teman bisa dengar. Oh, itu walet guys. Mungkin itu walet yang ada di lantai 2. Lantai 1 song guys. Ini kemarin sarangnya. Nah, ini. Tapi tidak diteruskan. Berarti ada masalah ini. Mungkin teman-teman senior bisa masukannya dulu karena yang di lantai 1 kotorannya sama kering. Ini sayang ada sudah sarang. Yang sudah ada sarangnya tidak diteruskan, guys. Kira-kira apa pengaruhnya itu? Bisa masukannya teman-teman senior. Ini kolamnya, kayaknya kolamnya ini mana nih, bocor. Mungkin gempa kemarin jadi retak, makanya airnya merembes. Kayaknya ada yang salah ini di lantai dasar. Tidak ada api bermain. Sarang yang dulu sudah ada malah ditinggal. Oke, kita naik ke lantai 2. Kita cek dulu dinamonya. Saran untuk teman-teman kalau masuk RBW, usahakan ada temannya. Karena kalau sendiri bahaya. Tidak diminta-minta ada terjadi apa-apa seperti ini. Manjat-manjat. Sekarang kita ada di lantai 2. Nah, ini kemarin yang sudah saya sekat kantung.
ada walet guys. Tapi aku takut guys, bersuara kencang. Itu guys, saya bicara bisik-bisik saja guys. Airnya kurang, jadi kita sambung dulu ini apa? Kita isi dulu air. Oke, kita naik ke lantai 3 yang sudah